Genderang Hari Pers Nasional tahun 2012 telah ditabuh. Meski ajang besar itu baru akan terselenggara pada Februari tahun depan. Namun rangkaian acara menjelang puncak HPN telah mulai dilaksanakan. Adalah Gubernur Jambi Hasan Basri Agus yang mengawali rangkaian acara tersebut dengan membuka secara resmi Sekolah Jurnalisme Indonesia. Oleh sebab itu, saya minta memang, saya setuju sekali tadi harapan Pak Mardiono. Sebelum Hari Pers Nasional ini, kalau bisa seluruh wartawan Jambi ini sudah dididik dengan JSI, SJI, Sekolah Jurnalis. Dilaksanakannya SJI di Provinsi Jambi ini disambut gembira para jurnalis di daerah ini. Salah satunya adalah Saiful Roswandi, wartawan televisi lokal. Selanakannya Sekolah Jurnalisme Indonesia tingkat pertama di Provinsi Jambi, ini sebuah apresiasi yang baik untuk kapasitas pers dan kapasitas wartawan saat ini.